banyak banget barang aku. Tuh, masih belum di lemari. Ini aku belum bongkar lemari. Yang ini sebagian udah aku bongkar. Tuh. Ini belum aku bongkar. Centelan-centelan, sepatu-sepatu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini guys? Semoga kalian hari ini baik-baik saja, sehat-sehat aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah guys, jadi malam ini ceritanya aku adalah packing. Packing guys, karena mau pulang ke Surabaya ya, dari Serui ke Surabaya, tapi ini aku mau kirim barang-barang aku ini lewat ekspedisi kapal. Jadi dia nanti akan masuk ke kontainer karena kan nggak mungkin bawa baju barang-barang sebanyak ini semuanya masuk bagasi. Nanti bisa ya ampun berapa juta. Dan aku adalah rakyat jelata begitu ya guys. Mohon maaf ini dengan keberantakan ini, aku adalah sedang lelah. Jadi aku beres-beres ini tadi sudah sekitar 2 jam. Dan kayak agak masuk angin begitu guys. Ternyata aku lupa mengisi tangki badanku. Dan ini sudah jam 1:30 malam. Karena tadi memang sengaja aku ngopi dulu gitu, emang biar bisa begadang. Tapi ini udah mulai sayup gitu guys. Ini banyak banget yang mesti aku packing-packing ya. Itu jadi baju-baju yang itu. Itu aku udah sortir gitu kan, itu baju-baju aku yang dulu waktu masih gemblong gitu, kayak batik-batik kerja kayak begitu, terus ya kayak baju-baju keluar gitu banyak banget. Dan itu nggak aku bawa, itu masih bener-bener layak pakai karena kan banyak banget baju aku. Terus terang guys, aku tuh orangnya seneng ini, dulu aku belanja kalau di Serui kan jarang beli baju gitu ya. Tapi waktu dulu aku jauh di Surabaya, waktu ke Serui ini selalu bawa baju banyak gitu. Jadinya banyak banget baju-baju aku yang itu masih bener-bener layak pakai banget, dan itu aku mau kasih ke orang gitu, siapa yang mau gitu. Aku sudah selesai bongkar pembagian itu tadi, seragam-seragamnya suamiku, seragamku juga udah aku masukin ke sini semua di dalam karung. Tinggal sepatu-sepatu, terus kayak ya barang-barang pribadi mungkin, ya kayak gitulah. Pokoknya sepatu-sepatu itu belum aku packing ya. Ya Allah, banyak banget. Dan aku sekarang pusing wanti. Udah dapat satu karung. Aku tadi beli di pasar ada tiga karung, ya Allah. Semangka ya guys, kalau kalian tanya mbak berangkatnya kapan, insya Allah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan keselamatan sampai di kota halaman dengan selamat gitu dan sehat. Amin. Aku agak pusing mati guys. Kayak lelah begitu. Ini ya udah. Si panda ini aku kurung guys karena dia lari-lari ginjal-ginjal. Ya Allah, berantakan bingit. Ini barang-barang yang belum aku pack, sepatu-sepatu dinas. Yang ini udah masuk semua kayak barang-barang aku. Terus ini semua benar-benar masih layak pakai, masih belum aku bongkar yang satu ini. Ini mohon maaf masih terjadi. Aduh, masya Allah. Terus sepatu-sepatu aku juga belum aku bongkar ya. Tuh. Paling nanti yang aku pakai cuma ini doang. Ini buat nanti berangkat. Yang lainnya kayak sepatu-sepatu olahraga begini tetap masuk di dalam karung. Ya Allah. Kayak aku langsung kenyang gitu lihat-lihat apa? Segini banyaknya. Tuh, barang-barang sepatu-sepatu itu baru semua guys, itu baru-baru sepatunya baru semua karena sepatu pembagian. Ini baju-baju aku tuh kayak ini baju batik, terus ini kayak blus-blus gitu, terus ini hoodie, ini kayak tank top gitu. Aku malas pakai tuh kayak begini. Nah ini apa, blus juga, ini blus juga, legging, ada gamis, ada kayak blus lagi.
Ini blus lagi, semuanya masih bagus. Ini aku mau kasih ke orang aja, guys. Karena nggak mungkin aku bawa banyak banget. Jadi aku cuma mau sortir lagi. Aku masih sortir yang ini lagi. Nanti kita lanjut. Oke guys, jadi ini udah jam 2:30, jadi lanjut. Ini aku udah sortir tadi yang di tas satunya, dan ini aku mau lempit-lempit. Dan bener masih bagus-bagus banget guys. Dan nggak apa-apa ya, ini aku mau lempit-lempit baju yang aku kasihkan ke orang. Blazer, kaos, batik, batik lagi, batik, batik lagi untuk baru, aku semua. Aus kayak dan aku lanjut mau bongkar lemari. Tetap semangat. Oke guys, jadi alhamdulillah ini sudah keesokan harinya ya. Ini baju-baju yang mau aku buang. Tuh, itu udah gak layak banget dipakai. Terus ini kayak kardus-kardus. Tuh, ini adalah barang-barang aku. Ada 3 karung yang udah aku packing sampai badan aku rasanya lemas gregesi gitu guys. Ini isinya sepatu-sepatu ya, tasnya tas rimba ini. Tuh isinya sepatu-sepatu yang aku pakai nanti masuk bagasi pesawat. Yang ini ada baju-bajuku 3 karton yang benar-benar layak pakai, semuanya masih bagus. Ada yang baru sebagian. Mana ya kemarin yang baru-baru itu aku taruh di mana? Udah guys, tuh pokoknya ada 3 karton ini.
Terus ini ada 3 karung ini yang mau aku kirim ke Surabaya lewat kapal apa ya, kemarin aku udah ngubungin masnya yang pihak ekspedisi kapal. Jadi ini kemarin udah diukur kayak sekitar habis dengan tenaga yang angkat-angkat tuh. Jadi sekitar habis 1 jutaan nanti di Surabaya kita ambil lagi, belum tahu bayarnya berapa. Dari Serui ke Surabaya ini udah diukur, kemarin masnya udah dateng. Alhamdulillah, yang penting udah deh guys, yang penting kebawa ya ini pakai kapal. Terus kemudian ini ntar isinya laptop, ini tas tas jinjing nanti masuk kabin, koper 1 lagi. Terus nanti aku juga mau beli koper lagi karena ini tuh, ini baju-baju aku yang belum aku masukin ini nanti masuk koper tapi belum aku setrika, nanti aku setrika dulu. Terus ini juga baju-baju, terus itu kayak dalman kayak gitu, terus ini bajunya suamiku juga dan itu udah kosong. Itu baju bagus-bagus semua, kayak kebaya-kebaya aku yang udah aku nggak mau pakai, aku taruh di situ semua, udah nggak, ibaratnya udah nggak cukup lagi kayak gitu. Udah, terus sepatu juga ini nanti aku mau buang semua karena udah nggak apa, udah nggak ini ya, udah nggak layak pakai juga semua. Ini nanti aku mau buang guys, jadi aku mau beres-beres, yang aku pakai cuma ini doang ntar buat berangkat tuh. Satu, udah kayak gitu doang. Capek banget, juga centelan-centelan seragam. Oke guys, jadi packing ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari 1 malam dan ini masih belum selesai. Kalau ini belum diangkut berarti belum selesai. Jadi terima kasih sudah menonton video packing hari ini. Nanti kita sambung lagi videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.